Datang kembali di channel Semut Reza. Pada pembahasan kali ini, saya akan berbagi tentang Warzone. Nah, kenapa punya saya ada ikon X2? Jadi ini artinya saya sudah melakukan evolusi double reward yang ini. Nah, saya akan bahas keuntungannya evolusi double reward itu. Jadi ketika kalian membuka hadiah Warzone seperti ini. Nah, ini hadiahnya menjadi dua kali. Tuh, 350 dikali 2. Dan saat buka telur pun telurnya jadi 2. Bentar, saya finishkan ya. Nah, saya akan finishkan terlebih dahulu. Ini untuk hari Kamis ya. Oh, sudah dapat. Nah ini tuh telurnya jadi 2, enggak satu ya, salah yang ini maksudnya. Nah, jadi telurnya itu jadi 2, kalian dapat telurnya 2 setiap hari, dan kalau Warzone-nya menang kalian total dapat 3. Tuh, dapat 2 kan, telurnya 2, sporanya jadi 160, diamondnya jadi 5000 mang. Nah, ini madunya jadi 2,4 m. Jadi menurut saya untuk evolusi double reward ini sangat worth ya. Jadi enggak rugi kalau kalian ikutan Warzone. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Ini udah 700. Ini saya lagi ngegas buat dapet. Wah, sudah habis. Saya cari lagi yang lebih kecil. Ini cuma 100. Ini 190. Saya buka dia dulu ya. Ini videonya agak panjang ya, soalnya kita lihat proses saya cara bermain. Gak apa-apa ya, sekali-kali bikin video yang panjang, pakai WiFi dulu biar kuotanya hemat. Tapi saya percaya sama kalian, kalau pemain game ini biasanya sudah punya WiFi ya, jadi tidak memikirkan kuota. Selanjutnya saya akan coba finishkan ini Colony Action yang sangat berat sampai 13 m. Ini masih ada waktu 22 menit. Sambil bikin video, saya akan coba, maksudnya sambil meminiskan ini, saya akan jelaskan sedikit-sedikit keuntungannya. Jadi kenapa saya targetkan ini, karena ini evolusinya jadi dapat buff ya, tuh dapat buffnya 50% kalau saya bisa next. Cuman kayaknya ini berat, butuh 850. Kayaknya belum ada saya. Iya, belum ada. Kita coba finishkan yang lain dulu untuk hari besok ini. Ini nyerang hewan buas. Masih jauh ya. Wah, pasti ini terpakai, bro. Saya coba cari yang lain yang tidak pakai pasir. Oke, ini ada. Soalnya pasirnya bakal saya pakai untuk menaikkan ke level 25. Saya butuh 80 m. Jadi diusahakan tidak memakai stok pasir. Ini udah habis ya, nggak ada opsi lain. Ini nggak ada, kita cari evo yang lain. Nah, ini tidak butuh pasir. Kedai, bro. Oke, gas aja lah. Tapi pastinya, bentar, biarin lah, lebih juga apa-apa. Kan lebih. Ya, kebuang 1 m. Kebuang poinnya 1 m, bro. Oke, nggak apa-apa. Kebuang nggak sesuai perhitungan. Soalnya daripada berkorban pasir, jadi ke level 25 itu butuh pasirnya agak gila-gilaan ya, 88 m. Saya punya stok 53, berarti sekitar 3 harian lagi saya bisa dapat di 80 m. Nah, ini akan saya lihatkan hadiahnya. Wah, belum, masih kurang ini. Jadi hadiahnya masih kurang. Nanti di video part 2 nya saya akan perlihatkan lagi untuk sampai ke kerang 9 nya.
Terima kasih atas motivasi dan saran dan masukannya. Semoga kalian sehat selalu.